Tengah malam. Sekarang ni dalam pukul 1. Sengaja aku buat tengah malam sebab malam ni aku nak pasang underglow. Aku cadang aku nak letak dekat bahagian bawah ni. Lepas tu letak kat bahagian ni. Mungkin aku akan letak 2 lampu kat sini eh. Sebab lampu tu dia ada 4. Satu lagi aku nak letak kat bawah ni. So nanti korang akan dapat tengok lah yang lampu tu. Dia akan menyala sepanjang bawah ni. Untuk wire, dia ada 2 wire je aku boleh sambung. Wire positif dan wire negatif. So aku cadang untuk wire positif aku akan ambil dekat kunci. Wire negatif aku tak je kat mana-mana. Pam pam pam. Pam pam pam. Ni asal dia ada yang macam yang untuk kereta punya tu, yang besar tu. Apa lighter punya kan. Kata aku potong. Ni kalau nak pakai lampu dia ada apps ke. Kau kena scan QR ni lah. Nanti dia bagi apps ke. Sekarang ni untuk memudahkan kerja aku, aku terus direct wire ni ke bateri eh. Sebabnya kalau benda ni dia terputus bekalan kuasa, dia akan automatik disconnect dengan phone korang lah. So kalau aku nak ambil dekat kunci tadi, dia tak boleh lah. Sebab setiap kali aku on kunci, dia akan automatik nyala. Takkan setiap kali aku on kunci aku nak kena buka apps ni, aku nak tutup kan. Untuk modul ni aku masukkan dekat bawah ni. So malam aku ada pasang underglow dekat motor ni. So hari ni aku ada pam 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 pam. Terus Akrapovic. Aku tengok kat YouTube memang tak ada lagi lah. Untuk SUV tu dia pakai exhaust Akrapovic lah. So ini boleh consider ni adalah motor pertama lah yang pakai muffler ni. So aku memang sengaja buat malam-malam supaya jiran sama tak boleh tidur lah. So kalau korang nak buka exhaust ni, bawah ni ada 4 skru untuk footrest. Kena buka yang tu dulu lah. Itu buka. Kena kata senang. Pak, pomen buat kerja. Pomen buat kerja. Terbalik tolak. Lalu sendiri. Tak kena tadi. Kalau nak bezakan untuk exhaust standard dengan exhaust full system eh. Untuk exhaust ni dia terbagi pada 3 lah. 1, 2, 3. So kat sini kalau korang nak masuk power bomb pun ngam kan. Kat bahagian sini dia tak ada apa-apa sambungan lah. Dia terus straight je. Kalau
korang nak masukkan sini, korang kena masukkan washer sikit lah, bagi dia ke depan sikit. Sekarang ni dekat bahagian sini, dia punya kit starter memang tak boleh pakai. Dia punya cover ni pula tak boleh nak pakai sebab dia sangkut kat itu. Kalau korang nak pakai dia punya cover ni, better lagi better sebenarnya korang buang benda ni. Dia lebih kepada racing look lah. Sekarang ni, ni lah rupa akhir dia yang aku dapat. Furia aku cabut sebab ni lah aku nak kat racing look tu. Lepas tu untuk yang tengah ni, dia punya bush tu aku ambil daripada Furia lama lah. Sebelum aku pasang Azon ni, aku ada bagi dua expectation lah. Yang pertama expectation aku yang dia punya pickup memang aku dapat rasa. So yang kedua, dia punya top speed tu memang senang dapat lah. 0 ke 100 tu aku dah try, dia memang sekejap je. Memang rasa sekejap je. Pick up dia pun memang dapat rasa lah. Memang beza daripada Azon Standard. Untuk Azon Standard korang akan dapat dalam 8 RPM lah. Untuk exhaust ni, dalam open system ni, aku tengok dalam RPM aku, aku dapat dalam 10. So dia cecah lah cut off tu. Hari tu aku tak dapat nak bagi bunyi dia habis sebab masa tu tengah malam. So sekarang ni aku bagi bunyi dah habis lah. Tadi video elok saya tu. Adam tak tahu cerita lagi. Nanti kau share video tu dengan aku. Okay. Sebaiknya hilang motor aku. Kelak.